umat Islam pernah tegak berdiri, dunia aman damai karena Islam membawa pesan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada seorang raja hebat, khalifah perkasa, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dia dirikan satu lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah, hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Dia buat sebuah tim penterjemah yang ahli bahasa Persia, yang ahli bahasa Yunani, yang ahli bahasa Latin. Dia kumpulkan semua buku-buku-buku, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka buku itu dikumpulkan di Darul Hikmah. Lalu datang tentara barbarian, tentara Mongol, Tatar menyerang. Mereka obrak-abrik perpustakaan itu. Mereka campakkan buku-bukunya ke sungai Efrat, ke sungai Tigris, sampai tintanya luntur, hitam sungai itu. Di Jakarta pun banyak juga yang tinta luntur di Kali Ciliwung. Hitam, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, menginjakkan kaki di atas sungai, menyeberang sungai Efrat, karena buku mereka campakkan. Mereka adalah penghancur peradaban. Allah melaknat Mongol. Apa yang terjadi dengan Mongol sekarang? Ibu kotanya pun banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang tahu ibu kota Mongol? Ulaanbaatar. Mungkin baru hari ini dengar namanya. Pernah ada satu standar, standar dunia, bukan standar Islam. Negara yang paling maju, siapa yang paling banyak KFC-nya? Itu standar. Ternyata dulu di Ulaanbaatar itu cuma ada satu KFC. Cakingkan melaratnya Ulaanbaatar. Di tempat kita, di kelurahan pun ada KFC. Ulaanbaatar negara ibu kota, tapi miskin susah. Dulu mereka menghancurkan peradaban Islam yang luar biasa, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Islam tidak hancur, buku-buku tetap dicetak. Maka datanglah seorang yang berpikir, sekarang kita sedang jatuh. Jatuh sekarang kita. Ekonomi hancur, politik berkeping, dibagi-bagi. Belanda mengambil Indonesia, Inggris mengambil Malaysia, Spanyol mengambil Maroko, Itali mengambil Libya, Mussolini menggantung Umar Mukhtar, Mesir direbut antara Inggris dengan Perancis, Spanyol, Portugal mengambil bagian atas daripada Maroko. Habis dicabik-cabik negara kita. Lalu kemudian setelah merdeka, ditinggalkan negeri-negeri ini dengan berebut perbatasan-perbatasan, terpecah belah, berkeping hancur. Dalam bidang ekonomi jatuh, dalam bidang politik kalah. Ada satu yang tidak pernah mati, yaitu ilmu pengetahuan. Maka lahirlah seorang bernama Ismail Razi Al-Faruqi, orang Palestina tapi tinggal di Amerika, ahli debat. Berdebat dia dengan perempuan Israel. Akhirnya perempuan Israel itu mengaku kalah, dan karena kalah dipinangnya dengan bismillah, menikah jadi istrinya. Jadi kalian yang hebat berdebat, berdebatlah, panggil. Saya mau debat dengan kamu, dengan syarat kalau kalah, nikah sama saya. Kalah perempuan itu, menikah, muslimah, Israel, jadi istrinya. Lalu kemudian dia berpikir, maka untuk membangkitkan umat Islam bukan dengan senapan, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh turis di Bali, tapi dengan cara apa? Dengan membangkitkan ilmu pengetahuan. Maka Ismail Razi Al-Faruqi mengatakan, sekarang ada orang yang ngerti Islam tapi buta sains, tidak mengerti ilmu kedokteran, buta. Ada orang yang paham sains, hebat teknologi, saintek, tapi buta agama. Maka mereka ini tidak pernah ketemu. Bagaimana kalau dikawinkan, dimatchingkan, diketemukan, dijodohkan antara Islam dan sains? Maka Islam akan bangkit. Maka dia tawarkan ke negeri muslim terbesar di dunia, Republik Indonesia. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, dia datang ke negeri ini, dia tawarkan, bagaimana kalau di negeri ini didirikan universitas internasional, digabungkan antara Islam dan sains? Kebetulan negeri ini waktu itu belum bisa menerima. Maka dijawab
ini mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya gagal didirikan. Tawaran itu diambil oleh ABIM, angkatan belia Islam Malaysia. Maka berdirilah di Gombak, Kuala Lumpur, universitas bernama IIU, International Islamic University, atau bahasa Melayunya UIA, University Islam Antarbangsa Gombak, Kuala Lumpur. Salah satu alumni itulah pendiri Tafaqquh, lembaga ini yang logonya Tafaqquh. Nama pendirinya Dr. Mustafa Umar dari IIU, International Islamic University. Dan di antara mereka ada satu alumni IIU, itulah Ustaz Rahman. Adik-adik yang mau masuk IIU, segera temui Ustaz Rahman, tapi nanti selesai acara. Tapi syarat mau masuk IIU berat. Skor TOEFL-nya harus 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Persiapan dulu setahun, 6 bulan, pergi ke Pare. Di Pare masuk kampung Inggris. Kawan saya mau masuk IIU enggak bisa, akhirnya pergi ke Pare, 6 bulan, 7 bulan di Pare, alhamdulillah. Pulang dari Pare lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga, bahasa Jawanya bonus. Pas saya tanya, "Pripun kabare, Api?" Alhamdulillah, I am still okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku remaja-remaja, insyaallah ini bangkitlah Islam, alhamdulillah di sana ditemukan. Inilah yang dikenal dengan integrated curriculum. Orang paham sains teknologi, hebat dalam bidang kedokteran, tapi juga dia menguasai 5 Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Apa itu fikih? Islamic law. Apa itu akidah? Teologi, keyakinan tentang setelah mati, bahwa kita akan hidup lagi, bahwa kita akan dihisab, bahwa kita akan dihitung, bahwa segala amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ini keyakinan. Kalaulah seorang pedagang keyakinannya dalam, maka dia tidak akan curang. Kalau seorang pemimpin keyakinannya dalam, dia tidak akan mengkhianati rakyatnya. Kalau rakyat keyakinannya kuat, maka dia akan pilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki pemimpin yang amanah. Karena umatnya sudah mengerti, sudah paham tentang politik Islam, yang buku-bukunya banyak bertebaran. Tapi buku tetaplah tinta. Tinta itu mati, kertas itu mati, pena itu mati. Dia akan hidup kalau bersentuhan dengan manusia. Makanya saya bangga melihat anak-anak muda ketika pulang dari pameran buku internasional, dia bawa buku tebal-tebal, langsung mampir ke musola, dia letakkan, rupanya bantal tidur. Yeah.